105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Dimasta akan menemani kamu di malam Jumat ini hingga nanti tengah malam dengan pengalaman-pengalaman kisah nyata mereka yang bertemu dengan hantu. Pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Bersama JNE di JNE Nightmare Side, kita akan masuk ke bagian yang paling dalam dari mimpi terburukmu. Selamat mendengarkan JNE Nightmare Side. Dan sekali lagi ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. I see wangi seliramu temakeng sino. FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Dan pastinya masih bareng Adi Masta. Selamat malam untuk insan muda yang baru saja bergabung di Nightmare Side malam hari ini barengan sama JNE, yang sedang mendengarkan di frekuensi 105,9 FM Arden Radio, atau mungkin yang sedang streaming di ardenradio.com, atau mungkin via video.com ya, video.com untuk kamu dimanapun kamu berada. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, amin ya. Dan jika kamu mungkin dalam kondisi yang lagi enak badan sekarang atau sakit, semoga diberikan kesembuhan dan kepulihan, amin.
Di tanggal 12 Agustus 2021, ini satu hari menjelang tanggal 13 pastinya, besok. Cuman yang spesial memang besok itu di tanggal 13-nya jatuh pada hari Jumat. Friday the 13th. Atau Jumat tanggal 13 yang konon katanya banyak menyimpan misteri-misteri. Hal-hal yang bersifat sakral dan entahlah identik dengan kesialan di Jumat tanggal 13. Tapi apakah begitu? Bagaimana menurut kamu? Nanti mungkin akan dimes sedikit kasih tahu ya untuk fakta-fakta tentang Jumat tanggal 13 atau Friday the 13th. Nanti bakal dimas kasih tahu di segmen selanjutnya. Dan pastinya kita akan mendengarkan dua cerita pengalaman insan muda yang sudah masuk ke JNA Nightmare Site, masuk pada tim Nightmare Site via email ke nms@radio.com. Di mana cerita-cerita yang akan kamu dengarkan malam hari ini bisa saja terjadi pada kamu. Dan lokasi-lokasi yang akan ada di cerita ini pun mungkin adalah tempat-tempat yang pernah kamu datangi atau bahkan sekarang sering kamu lewati. Kalau ada pengalaman yang cukup aneh ketika mendengarkan JNN Nightmare Site malam hari ini, kamu juga bisa share melalui WhatsApp di 0812-201-1059. Ya, sekali lagi bisa via WhatsApp di 0812-201-1059. Jika selama mendengarkan JNN Nightmare Site malam hari ini kamu mengalami gangguan yang ingin kamu share sama Dimas, nanti Dimas akan bacain juga. Kalau ingin telepon langsung di keyboard Nightmare Site-nya, kamu bisa kirimin juga nomor aktif kamu, nanti kita yang teleponin kamu. Untuk kamu yang ingin bercerita di on air, kita langsung masuk ke cerita pertama di JNE Nightmare Site malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Satu dari sekian pengalaman yang sampai saat ini masih sulit aku lupakan, meskipun kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu. Sesekali selalu terbayangkan dan teringat kembali dengan sosok itu. Kejadian ini aku alami sekitar 6 tahun yang lalu, ketika aku menjabat sebagai ketua OSIS dan melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu CPD atau Camping Pendidikan Dasar. CPD yang kami laksanakan saat itu mengambil tempat di daerah Bandung Selatan. Sana mungkin tidak asing dengan salah satu tempat perkemahan yang ada di sana, yang konon katanya banyak menyimpan cerita. Namaku Ridwan. Aku salah satu anggota OSIS yang menjabat sebagai ketua OSIS di salah satu SMK yang berada di daerah Kopo. Setelah
mengadakan MOPDB. Kita sebagai anggota OSIS memiliki kegiatan sekolah untuk mengembangkan calon-calon siswa-siswi yang lebih disiplin, berguna bagi sekolah. Setelah melakukan technical meeting, pembentukan panitia, pembuatan agenda kegiatan, anggaran, dan lainnya, kami pun mengumumkan bahwa acara akan dilaksanakan 2 hari 1 malam. Bertepatan pada hari Sabtu pagi dan pulang Minggu sore. Sebelum pelaksanaan pada hari Sabtunya, aku dan anggota panitia lain diminta untuk survei terlebih dulu. Survei yang akan kami lakukan untuk menentukan lokasi camping, menentukan tempat jurit malam, dan lain-lain. Singkat cerita, aku berangkat dari rumah menuju tempat berkumpulnya panitia yang berada di daerah Soreang. Setelah memanaskan motor, aku pun langsung tancap gas menuju alun-alun kota Soreang. Dan sampai sana sekitar jam 5 sore. Aku lihat juga panitia lain yang sudah berkumpul, termasuk salah satu guru dan juga pembina eskul. Salah satu dari kami ada yang menggunakan motor, juga ada yang menggunakan mobil. Aku membonceng salah satu temanku yang saat itu tidak membawa kendaraan. Kira-kira 1 jam lebih, akhirnya kami sampai di lokasi. Setelah menyelesaikan urusan administrasi terlebih dulu, aku dan yang lain pun langsung parkir dan mulai masuk dan mensurvei tempat. Satu persatu tempat kita telusuri. Sampai setelah cukup lama memilah-milih dan melakukan survei, akhirnya kami pun menemukan tempat yang pas untuk nanti melakukan CPD. Karena menurut kami, tempat ini sangat cukup untuk total peserta yang ada. Guys, ini pas banget nih di sini. Kayaknya cukup deh buat pasang semua tenda. Paling nanti kita tinggal cari trek aja buat rute jurit malam. Setuju ya? Mereka pun setuju. Tak terasa malam pun tiba. Setelah menentukan tempat camp, tim pun menyuruhku untuk mencari rute jurit malam. Saat itu tidak semua panitia ikut. Ya, ikut hanya beberapa saja, termasuk aku. Rencananya kita akan membuka jalur ke salah satu hutan yang berada di perkemahan sana. Hanya bermodal senter dan tali rapi untuk menandai lokasi yang kita lewati, kami pun segera menyusuri hutan itu. Singkat cerita, kita mulai berjalan masuk ke sekitaran perhutanan. Posisi paling depan, ku ingat sekali ada Kang Isur. Posisi kedua temanku Hana, dan yang paling belakang adalah aku. Belum lama kita berjalan, entah kenapa, suasana di hutan ini membuatku merasa tidak nyaman. Bukan dari udara malam yang memang dingin, tapi kurasakan seperti ada yang mengawasi kami. Aku sempat bicara pada tim kalau suasana tiba-tiba saja berubah. Namun timku menyuruhku untuk fokus saja dan jangan berpikir yang aneh-aneh. Satu persatu tempat yang sudah kita tentukan dijadikan pos untuk acara jurit malam nanti sudah kita tandai. Sampai akhirnya kami menentukan 3 pos yang akan digunakan. Setelah itu kami pun kembali menuju area camp. Namun sebelum pulang,
Kang Isu memberi tugas kami untuk melakukan simulasi dengan metode pemecahan grup. Aku ditugaskan dengan Hana untuk berjaga di pos 3 dan temanku yang lainnya berjaga di pos 1 dan 2. Dan Kang Isul akan bersimulasi menjadi peserta. Simulasi pun dimulai dan kami pun berpencar. Aku dan Hana langsung menuju pos 3 yang berada cukup jauh. Dan Kang Isul pun memulai simulasi dari pos 1 dan seterusnya. Di perjalanan menuju pos 3, sesekali aku dan Hana mengobrol untuk mencairkan suasana. Han, kamu udah capek ya? Semangat yuk, tak lagi nyampe nih. Sampai. Belum sampai kami di pos 3, tiba-tiba. Han, mau kemana Hana? Hei, tunggu. Aduh, Hana tiba-tiba saja berlari. Kontan aku pun mengejarnya. Namun Hana berlari cukup kencang meninggalkanku, menuju arah semak-semak. Hana! Han! Hei! Aduh! Sampai kakiku tersandung dan terjatuh. Kulihat kakiku terluka. Sambil menahan rasa sakit, aku mulai berdiri kembali dan berjalan mencari Hana. Han, tunggu dong. Kamu kemana sih, Han? Aku teriak dan memanggilnya. Tapi ketika aku lihat sekitarku tidak ada Hana. Kemana Hana berlari? Sambil terus menahan rasa sakit ini, aku mencari Hana dengan penerangan dari senter yang kubawa. Sampai ketika aku soroti satu persatu area hutan itu, aku melihat sosok perempuan. Ya, itu mirip dengan Hana. Hana berada di bawah dekat sungai kecil. Aku pun teriak memanggilnya. Han, ngapain sih lu di situ? Tiba-tiba lari lagi, kebelet. Ayo buruan ke pos 3. Takut Kang Isu udah nyampe. Yuk. Hana sepertinya tidak mendengar perkataanku. Seakan-akan dia tidak mendengar aku memanggil. Aku pun mulai turun ke bawah sungai itu dan berjalan mendekati Hana. Han, ayo Han, buruan Han. Ketika sudah semakin dekat dengan Hana dan aku menepuk bahunya, lantas dia pun berbalik. Dan ketika dia berbalik, astaga, sosok yang aku pegang bahunya itu ternyata bukan Hana, melainkan sesosok perempuan dengan wajah atau muka yang rata. Iya, sosok perempuan bermuka rata. Seketika sosok itu langsung memegang tanganku dengan erat dan mulai mencengkeramnya dengan sangat keras. Aku hanya terdiam, tidak bisa bergerak sama sekali. Aku coba teriak minta tolong pun tidak bisa. Sampai ku dengar sosok itu berkata, "Aku pergi dia."
Sekuat tenaga aku berusaha melepaskan cengkraman sosok itu. Sampai akhirnya aku pun terlepas dari cengkramannya dan langsung berlari ke jalur atas. Kupaksakan kakiku yang terluka untuk berlari meninggalkan tempat itu. Hingga aku menabrak seseorang dan ketika itu kulihat itu Hana. Hana pun menanyakan apa yang terjadi denganku. Aku tidak menceritakannya langsung dan segera meninggalkan tempat itu menuju area camp. Setelah sampai bawah, tak lama Kang Iso dan teman lainnya pun datang menghampiriku. Kang Iso berkata, kenapa aku dan Hana tidak ada di pos 3 tadi. Aku pun lalu menceritakan apa yang kualami. Dan ketika aku ceritakan, Hana justru bertanya balik padaku, kalau aku tadi kemana? Karena Hana justru melihat aku yang tiba-tiba saja berlari. Aneh. Mendengar itu aku hanya bisa terdiam. Entah kejadian mana yang sebenarnya terjadi. Yang pasti, aku hanya ingin cepat-cepat keluar dari area itu. Keesokan harinya, setelah kejadian itu aku jatuh sakit, demam tinggi dan tidak bisa mengikuti acara camping. Dan setelah dicari tahu, ternyata area camp yang kami pakai itu dulunya memang banyak meninggalkan cerita seram. Mulai dari pembunuhan sampai tempat pembuangan mayat. Ketika malam tiba, kami pun akhirnya berangkat.
temanku bilang tadi, katanya gedung itu memang sudah lama kosong dan jarang orang singgahi. Tak berapa lama, akhirnya kami pun sampai. Temanku mulai menunjuk gedung tua yang kosong itu. Gedung tua ini berada di daerah Bandung Timur. Dan memang benar, dari luar bangunannya saja, gedung ini sudah terlihat sangat gelap sekali. Menurutku, terlihat menyeramkan. Apalagi kalau boleh jujur, aku memang tipikal orang yang penakut. Sebelum masuk ke gedung itu, kami melihat ke sekitar, takutnya ada penjaga atau siapa. Namun setelah dicek, sepertinya gedung ini memang benar-benar kosong dan tak ada yang menjaga. Kulihat jam menunjukkan jam 9 malam. Setelah keadaan terlihat memungkinkan untuk masuk, kami pun turun dari mobil dan segera masuk lewat salah satu celah yang ada di dekat gerbang samping. Ketika baru masuk gerbangnya saja, aku sudah merasakan aura yang tidak enak. Kurasakan badanku mulai merinding. Apalagi aku baru tersadar, kita datang ke sini berlima. Tahuku, jika kita datang ke tempat seram, katanya tidak boleh ganjil. Kami pun mulai masuk dan mulai menyusuri area gedung kosong ini. Satu persatu ruangan kami lewati. Mulai muncul rasa penasaranku tentang tempat ini. Dulunya tempat apa dan digunakan oleh siapa? Sampai ketika kami sedang berjalan menuju suatu ruangan, kami semua terkejut. Suara benda yang diseret. Sontak kami pun terdiam. Aku pun berbisik, tuh kan, apa gue bilang? Ngapain sih kita masuk ke sini? Jihan mencoba menenangkan dan berkata, mungkin itu hanya tikus atau kucing. Aku yang sudah tidak tahan saat itu memutuskan untuk menyudahi saja dan kembali ke mobil. Ya udah deh gini, kalian kalau mau lanjut, lanjut aja. Gue mau keluar aja, tunggu di mobil. Berharap ada teman yang lain untuk ikut denganku. Namun, Jihan dan temanku lainnya malah memutuskan untuk melanjutkan penelusuran malam itu. Sedikit kesal, aku pun langsung pergi meninggalkan mereka dan kembali menuju mobil. Aku pun berjalan menuju pintu gerbang. Namun, ketika aku berjalan, aku sedikit kebingungan untuk menuju ke pintu gerbang dan berasa berputar-putar saja. Padahal seingatku, aku sudah melewati jalan yang benar. Aku pun mencoba lagi mencari jalan. Kulihat di sekitar teman-temanku sudah tidak terlihat. Sampai ketika aku sedang mencari jalan keluar lagi, aduh,
yang melemparku dengan batu kecil. Seketika aku berpikir itu teman-temanku yang iseng. Guys, jangan iseng-iseng gitu dong. Mentang-mentang gua gak ikut kalian, jadinya gini. Namun, tidak ada respon sama sekali. Mataku menatap ke sekitar, mencari teman-temanku yang bersembunyi. Dan... Nah, itu! Guys! Guys! Teriaku. Ketika aku melihat ada yang berlari sembunyi ke balik ruangan yang gelap di dekat lorong. Siapa tuh? Gak usah ngumpet segala, ah! Teriaku. Dan... kesal, aku pun berlari ke arah ruangan yang gelap itu. Baru beberapa langkah, tiba-tiba... Astaga! Duh, apa lagi deh ini? Aku pun kembali dikagetkan dengan suara benturan keras dari belakangku. Dan ketika aku berbalik... Sosok wanita memakai baju putih. Rambutnya hitam panjang. Tak lama. Astaga. Aku mundur perlahan dan mencoba mencari teman-temanku yang ke tempat mereka bersembunyi tadi. Dan ketika aku lihat, astaga. Ketika aku lihat, ternyata yang bersembunyi tadi bukanlah temanku. Kecil dengan rambut sebahu sedang jongkok sambil menatapku, memakai baju berwarna merah. Bukan baju putih, namun sudah berwarna merah karena terkena darah yang mengucur dari bagian mukanya. Perlahan kini dia berjalan merangkak ke arahku, terus dan terus sampai sekarang sosok itu sudah berada di depanku. Matanya menatapku tajam. Sosok aku sangat kaget. Aku pun tidak bisa berkata apa-apa dan langsung berlari sekencang-kencangnya. Sampai aku melihat pintu keluar dan langsung berlari menuju mobil. Sesampainya di mobil, aku langsung masuk dan mengunci pintu dari dalam. Aku langsung menelpon teman-temanku dan meminta bantuan untuk segera kembali ke mobil. Mendengar aku yang sangat ketakutan, tak lama dari itu teman-temanku pun datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah cukup tenang, aku pun mulai menceritakan kepada mereka apa yang aku alami. Jihan yang mendengar ceritaku langsung meminta maaf dan merasa bersalah karena sudah meninggalkanku sendirian tadi. Dan kami pun langsung bergegas pulang. Keesokan harinya aku jatuh sakit. Badanku panas dan meriang. Entah ada hubungannya dengan kejadian malam itu atau tidak. Yang jelas, semenjak kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk melewati jalan yang menuju gedung tersebut. Apalagi untuk masuk kembali ke dalamnya.
105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side. Masih ada satu cerita lagi di JNE Nightmare Side malam hari ini, Insan Muda. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita ketiga, di jam 8 malam tadi, Nightmare Side baru saja posting untuk video Nightmare Side Testi Misteri. Dan bintang tamu di Nightmare Side Testi Misteri malam ini yang sudah tayang di YouTube channel Adan Radio adalah Riana Rizky dari tim Jurnal Risa, yang berbagi pengalaman mistis, pengalaman seramnya ketika dia sedang di rumah pas lagi gak penelusuran barengan sama tim Jurnal Risa. Wah, ya gimana ya. Dan yang menariknya, di proses syuting JNE Nightmare Side Testi Misteri barengan sama Riri Jurnal Risa, itu tiba-tiba kita diganggu juga nih sama sosok kayaknya sih anak kecil ya, yang tiba-tiba bocor di mikrofon dan itu kedengeran dan terekam juga suaranya, seperti seorang anak kecil memanggil ayahnya, papa gitu. Dan di studio jelas tidak ada anak kecil, di sekitar Radio Ardan itu gak ada anak kecil. Dan ini suaranya pun kayak suara perempuan gitu. Fokus langsung sama boneka yang ada di tengah-tengah kita berdua. Nah, lengkapnya kalau bisa langsung cek YouTube channelnya Ardan Radio. Tapi kalau kamu ceknya nanti, mungkin agak sedikit malaman beres JNE Nightmare Side on air ini, boleh Insan Muda. Sesuai tadi Dimas janji, mau kasih tahu kamu tentang fakta menarik tentang Friday the 13 atau Jumat tanggal 13 yang jatuh pada besok ya. Besok pas banget nih, Jumat tanggal 13 ya. Karena katanya banyak banget mitos yang menyatakan bahwa hari Jumat tanggal 13 adalah hari yang paling sial. Angka 13 sendiri merupakan angka yang dianggap terkutuk di banyak negara selama ribuan tahun. Beda dengan angka 12 yang dianggap sebagai nomor yang sempurna, karena ada banyak hal yang berjumlah 12, seperti 12 bulan dalam satu tahun, 12 zodiak, 12 jam, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, jika sesuatu berjumlah sebanyak 13, itu akan dianggap sial, tidak mujur atau buruk. Saking dianggap terlalu sial, banyak tempat yang menghindari penggunaan angka 13. Bangunan-bangunan tinggi seringkali menghilangkan lantai 13. Beberapa rumah sakit tidak menomori kamar dengan nomor 13. Banyak kota juga yang menghindari menamai jalan seperti 13th Street atau 13th Avenue. Dan selain itu, banyak mitos yang beredar di masyarakat mengenai Friday the 13th, ya. Konon katanya, jika kamu motong rambut di hari itu, seseorang di keluarga kamu akan meninggal. Dan konon di Jumat tanggal 13 juga jatuh di hari Jumat tanggal 13, di mana katanya pernah terjadi pembantaian massal di tanggal itu. Dan itu tidak hanya satu kejadian kalau gak salah ya. Lengkapnya sih kau bisa cari tahu sendiri. Dan yang pasti menariknya, angka 13 ini untuk sebagian orang adalah angka sial. Tapi bedanya di Jepang, angka sialnya ini bukan 13 aja, atau mungkin 13 juga mereka berapa percaya angka sial. Tapi kalau di Jepang, yang paling-paling dipercaya bahwa mendatangkan kesialan justru angka 4. Ya, angka 4. Dimana kalau secara pembacaan Ichi San Si, 4 itu dibacanya Si, dan Si itu melambangkan kematian atau Shinu, mati. Jadi beberapa orang Jepang percaya bahwa angka 4 lah justru yang mendatangkan kesialan. Ichi San Si. Menurut di daerah
sama ya kalau gak salah. Jadi Sensi, Yon, Go, dan lain-lain. Shi, Shinu, mati. Dan menariknya lagi, angka 4 itu adalah pertambahan antara angka 1 ditambah 3. 1 dan 3 jika dijumlahkan menjadi 4. Tetap ada unsur 1 dan 3-nya. Jadi sebenarnya mana yang lebih sial? Angka 4 kah sebenarnya? Yang ternyata jadi dipecah ada angka 1 dan 3-nya? Atau memang pure angka 13? Yang jika ditambahkan juga 1 tambah 3 sama dengan 4. Kamu percaya yang mana? Sial angka 13 atau angka 4? Itu baik lagi. Menarik ya. Dan besok kita akan masuk beberapa jam lagi, malah akan masuk ke Jumat tanggal 13. Semoga tidak ada kesialan, amin. Kita akan masuk ke cerita ketiga. Bukan 13 ya, cerita ketiga malam hari ini di JNE Nightmare Side. Dan habis ini kita bakal bacain pengalaman-pengalaman yang udah masuk kepada tim Nightmare Side. Atau mungkin kita buka spooky phone untuk kamu yang ingin ceritanya langsung on air didengerin seluruh Indonesia, lagi streaming juga malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side. Dan ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Pandemi seperti sekarang, kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Banyak sekali orang yang sakit karena terpapar virus yang menular dan sampai harus melakukan isolasi mandiri. Begitu pula denganku. Namaku Rahmat. Aku adalah seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan di daerah Bandung. Aku akan menceritakan pengalamanku saat pertama kali harus terkena virus menular dan harus menjalani isoman atau isolasi mandiri. Awal mulanya kejadian ini ketika aku menjalani rutinitas di kantor yang berada di pusat kota Bandung, di mana di sana di kantorku mengumumkan bahwa ada salah satu dari karyawan yang terkonfirmasi positif virus corona. Dan dia adalah teman kantorku, Randy namanya. Setelah mendapat kabar itu, para karyawan yang telah melakukan kontak langsung dengan Randy harus melakukan tes PCR untuk berjaga-jaga, siapa tahu ada yang telah tertular. Kami pun melakukan tes dan ternyata aku cukup terkejut dengan hasilnya. Aku dan beberapa teman kantorku positif virus corona. Kami pun akhirnya disarankan untuk melakukan isoman atau work from home. Aku langsung menelpon keluarga aku di rumah agar menyiapkan barang-barang untukku melakukan isoman. Setelah pulang dari kantor,
Aku hanya menunggu depan rumah dan hanya diberikan kunci rumah nenekku dan tas yang penuh dengan baju-baju dan juga barang untuk aku isoman. Ya, rencananya aku akan melakukan isoman di rumah nenekku yang ada di daerah kota Cimahi. Rumah ini sudah 3 tahun kosong. Semenjak almarhumah nenek meninggal, kakek pindah ke rumah uaku yang berada di daerah Sorean, sehingga rumah itu kosong. Dan karena aku harus isoman jauh dari interaksi dengan orang-orang, jadi aku akan tinggal beberapa hari sampai isomanku selesai di rumah nenekku itu. Aku pun segera berangkat ke rumah nenek dengan sepeda motorku. Di perjalanan, aku sebenarnya tidak merasa sakit, lemas, atau terlalu memikirkan virus yang menyerangku ini. Bisa dibilang, aku tidak bergejala. Tapi yang malah jadi pikiranku adalah aku harus tinggal isoman di rumah nenekku yang sudah 3 tahun kosong itu. Dari semenjak rumah itu masih dihuni, ketika aku kesana pun entahlah, rumah ini seperti memiliki suasana yang berbeda. Dari dulu aura di rumah ini seperti tidak bersahabat. Ditambah rumah ini cukup lembab dan gelap. Dan sekarang sudah 3 tahun kosong. Pikiranku mulai menerawang ke hal-hal seram. Sesampainya di sana, ku parkirkan motorku dan mencoba membuka pintu. Aku baru ingat, dari dulu pintu ini memang susah untuk dibuka kuncinya. Jadi aku sedikit lama saat membuka kunci pintu itu. Beberapa saat kunci terbuka, ku buka pintu. Dan benar saja, suasana di rumah ini sangat tidak karuan. Temboknya lembab, berdebu, dan bau. Aku pun masuk ke rumah itu dan coba membereskan barang-barang yang ada di sana. Dan barang-barang yang ku bawa dari rumah, aku pun bersih-bersih, makan, dan menghamparkan kasur kapuk kecil yang ada di rumah itu untuk beristirahat. Beberapa barang masih ada di rumah nenekku itu. Bahkan bisa dibilang masih sama seperti sebelumnya, sebelum ditinggalkan. Jam 11 malam, aku masih belum bisa terlelap. Entahlah, aku masih kurang nyaman dengan kondisi rumah itu. Sebenarnya rumah ini tidak terlalu kotor, karena memang kakakku sering singgah ke rumah ini jika pulang dari kantornya dan bersih-bersih. Tapi tidak pernah menginap di sana. Jadi rumah ini memang kosong, tapi terawat. Ada dispenser air panas untuk bikin kopi yang masih baru dan bersih. Air pun mengalir cukup bagus di
tidak kotor. Jadi bisa dibilang rumah ini tidak terlalu terbengkalai juga. Namun, entahlah, aku masih belum bisa tidur. Aku terus mengatur posisi tidurku agar cepat terpejam. Tetap saja aku tidak bisa. Mungkin aku harus pindah dari kamar. Aku coba tiduran di ruang tengah. Mungkin aku belum terbiasa tidur di kamar itu. Kamar yang cukup gelap dan pengap karena tidak ada jendela di sana. Aku tiduran di ruang tengah sambil melihat-lihat handphoneku, membuat mataku mulai lelah ketika itu. Dan aku pun mulai terpejam, berharap untuk segera tidur. Namun nyatanya, baru saja beberapa saat mataku terpejam, aku mendengar ada suara seperti suara perempuan yang sedang tertawa kecil. Ya, seperti ada perempuan yang sedang tertawa pelan dari arah dapur. Kontan aku membuka mataku, melihat pintu dapur yang terbuka dari ruang tengah ini. Dan ketika ku lihat, seketika suara itu hilang. Perasaanku mulai tidak enak. Aku coba mengatur nafasku. Jantungku mulai berdegup kencang. Bulu-buluku berdiri, merinding. Aku coba pejamkan mataku lagi. Dan beberapa saat kemudian, terdengar lagi suara seorang perempuan yang sedang tertawa. Kali ini semakin jelas, namun suaranya tetap samar. Aku kembali membuka mataku. Setiap ku buka mataku, suara itu hilang. Aku lalu baca doa-doa yang ku hafal sambil berharap tidur. Dan cepat-cepat menuju ke pagi hari. Alih-alih aku tidur, aku malah kembali mendengar suara perempuan tertawa. Dan kali ini suaranya terdengar seperti seorang perempuan yang tertawa cekikikan, dan suaranya semakin kencang. Astaga. Iya. Suara perempuan yang cekikikan itu terdengar sangat jelas dan semakin keras. Suaranya sangat melengking hingga menggema di langit-langit rumah ini. Aku pun menutup kepalaku dengan sarung yang kubawa sambil terus berdoa, berharap suara itu hilang. Suara tertawa itu pun perlahan menghilang. Sambil terus menutupi kepala aku dengan sarung,
Aku coba mengatur nafasku yang mulai terengah-engah karena jantungku berdegup sangat kencang. Suara apa itu? Setelah cukup tenang, aku pun coba membuka sarung yang menutupi kepalaku. Dan ketika ku buka sarung yang menutupi kepalaku, kini tepat di atasku tergantung sesosok makhluk dengan menggunakan kain putih yang menggelantung di langit-langit rumah ini. Sosok perempuan dengan rambut panjang dan kepalanya menengok ke bawah ke arahku. Sosok kuntilanak, kakinya di atas menggantung pada langit-langit rumah dan kepalanya berada di bawah sambil melotot tajam ke arahku. Mulutnya menyeringai dan rambutnya yang kasar itu jatuh mengenai wajahku. Sampai kini pandanganku tertutup oleh rambut itu. Aku hanya melihat kegelapan dan aku pun coba berontak. Hingga akhirnya aku pun bisa melompat. Melompat keluar dari rambut perempuan itu. Aku langsung berlari. Berlari keluar rumah ke pintu depan. Dan ketika membuka kunci pintu rumah ini, sangat, sangat susah. Pintu itu sudah dibuka. Aku terus mencobanya. Sambil sesekali melihat ke arah perempuan itu yang terlihat masih di posisi yang sama, menggantung terbalik dengan kaki di atas dan kepalanya di bawah mendongak ke arahku. Rambutnya pun terurai panjang hingga menuju lantai. Dan masih dalam posisi yang sama, dia perlahan bergerak mendekatiku. Kunci yang kupegang pun, karena aku panik, terjatuh. Hingga aku pun duduk terkulai lemas di lantai, sambil terus memejamkan mata tidak mau melihat sosok itu. Dan kini rambutnya kembali menyentuh wajahku. Aku masih terus menutup wajahku dan hanya bisa berkomat-kamit membaca doa agar sosok itu cepat hilang. Tengah ganggu. Dan kuberanikan lagi membuka mata. Dan ketika ku buka mataku, wajah itu kini tepat saling bertatapan denganku. Iya, wajah sosok perempuan itu tepat berada di depanku, menyeringai ke arahku. Sosok wajah perempuan yang sangat pucat, matanya hitam, sekitar matanya cekung ke dalam, terlihat giginya bertaring kecil-kecil namun sangat banyak. Dia menyeringai ke arahku dalam kondisi yang terbalik. Rambutnya terurai panjang menutup badanku sekarang. Dan tiba-tiba sosok perempuan itu berteriak sekencang-kencangnya tepat di depan wajahku dan menjatuhkan dirinya ke badanku. Lalu aku
aku pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ketika aku tersadar, sudah ada kakak di rumahku itu. Dia menumpukanku di depan pintu. Dia khawatir dan ingin mengantarkan makanan padaku. Namun karena aku tidak keluar-keluar, akhirnya dia memberanikan diri masuk dengan menggunakan kunci cadangan dan menemukanku tergeletak di depan pintu. Ia menangis karena mengira kondisiku semakin parah karena terdampak virus itu, dan dia pikir aku meninggal. Namun nyatanya memang tidak, karena kondisi kesehatanku memburuk dan sangat lemas. Keluargaku akhirnya membawaku ke rumah sakit. Lebih kurang 10 hari aku berada di rumah sakit, dan akhirnya aku sembuh dinyatakan negatif. Sampainya di rumah dan situasi sudah kondusif, aku pun menceritakan kejadian yang pernah aku alami di rumah nenek pada keluargaku. Kakak atau keluargaku tidak terlalu banyak memberikan komentar tentang apa yang ku alami. Yang jelas, mungkin sosok itu akhirnya menghuni rumah nenekku karena dibiarkan kosong. Setelah kejadian itu, rumah nenek pun tidak lagi dibiarkan kosong seperti itu. Beberapa kali ada saudara atau bahkan kakakku yang mengisi rumah itu agar rumah itu tidak diisi lagi oleh sosok-sosok yang lain. FMR dan Radio Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Sign Insan Muda. 3 cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Dan untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, kamu bisa kirimkan pengalaman kamu ke nms@ardenradio.com. Dan sekali lagi, mau diingetin untuk YouTube ada radio JNE Nightmare Sign Test Mystery sudah tayang. Episode Riana Rizky Tim Junaris yang bisa kamu tonton di YouTube channel Ardan. Dan gak cuman itu, di hari Senin depan itu bakal ada tayangan ulangnya di YouTube channelnya JNE. Dan pastiin kamu nonton karena bakal ada hadiah uang untuk kamu sebesar Rp200.000 ya untuk 4 orang pemenang. Caranya kamu tinggal tonton di YouTube channelnya JNE. Pastiin kamu subscribe dulu
Ya, subscribe YouTube channelnya JNE mulai dari sekarang. Nyalain lonceng notifikasinya biar nanti hari Senin kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video itu. Nonton sampai habis ya, sampai tamat. Karena di akhir acara akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan video yang diputar. Ya, obrolan di masa barengan sama Riri dan Junarisa. Nanti kamu tinggal cek, nonton, terus kamu bisa kasih jawabannya di komen. Nah, kira-kira pertanyaannya apa? Kamu bisa nonton langsung ya. Dan jawabannya apa? Kamu juga bisa langsung ketik. Nah, hari Senin jangan lupa subscribe dulu YouTube channelnya Ardan Radio. Sebelum pamit, sekarang kita bakalan dengerin nih di Spooky Four Nightmare Set. Ada insan muda yang ingin berbagi pengalamannya juga langsung di telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Adit di Lembang. Oke, Adit di Lembang. Pengalaman apa yang ingin kamu share malam hari ini, Adit? Ini pengalaman saya yang ingin saya share saat saya menjadi panitia LDKS, latihan dasar pembimbingan siswa. Oke, tadi juga sempat ada ya cerita tentang OSIS ya, lagi CPD. Iya. Nah, kamu lagi di LDKS ya. Nah, gimana Adit? Untuk lokasi sendiri waktu itu berada di Kalimantan Timur tepatnya. Di sebut kota aja aman gak, Pak? Ya, boleh, daerah mana? Di Sangatta. Oke, di Kalimantan Timur ya, Sangatta. Terus? Iya. Itu kita ngambil di kantor kemenporaan. Nah, di dalam kantor kemenporaan itu bagian belakangnya dia ada asrama buat cewek, buat cowok. Terus di dekat asrama itu ada lapangan bola luas sama ada satu tiang bendera. Dan pertama datang, yang menyambut pertama kali saya itu sosok wanita, pakainya dress code putih sampai kaki. Habis itu rambutnya di bawah pundak. Itu bentuknya biasa aja, tapi maksudnya biasa aja. Oke, manusia biasa aja gitu ya? Enggak, itu bukan manusia biasa. Oke, tapi sosoknya itu bersih. Oh, bersih. Oke. Iya. Lanjut ya. Dan sampai masuk ke dalam lagi, sampai ke asrama putra sama asrama cowok. Itu di tiang bendera pas malam hari. Ada anak kecil yang mainin. Mainin tali tiang, dibunyi-bunyiin teng teng. Oke. Ngeri. Itu tiap malam kita di situ selama 3 malam. Dan dia mainin terus itu selama 3 malam. Kamu emang punya bakat bisa ngeliat yang gitu-gitu, Dit? Kalau bakat kurang tahu sih, tapi kalau peka kayaknya iya. Dan kejadian yang di situ yang bikin trauma sebetulnya pas di menjelang maghrib di hari kedua sama hari ketiga. Itu di hari kedua pas kita mau mandi. Itu kan kamar mandi ada 16, 8 kanan, 8 kiri. Cuman yang bisa dipakai hanya 3 kamar mandi. Dan itu posisi kita lagi ngantri. Nah, karena saya orangnya kepoan, salah satu kamar mandi yang bisa ditutup ini saya buka. Dan pas saya buka, ternyata langsung dimunculin sama sosok pocong. Merinding. Dan tuh gak langsung kabur. Teman saya nanya dulu, kenapa dilihat apa gitu kan. Kan teman saya juga udah ngerti gitu kan. Terus pas kalinya ngomong, dia malah kabur duluan. Jadi aku ikutan kabur juga. Tapi itu pas kalau mau lihat, dia gak menghilang sosoknya, tetap diam di situ. Enggak. Jelas banget. Kalau ngilang gak ngilangnya gak tahu. Pokoknya aku buka, aku lihat langsung kututup lagi. Itu. Dan kalau wajahnya ya, seperti apa? Kalau yang seingat kamu, gak kelihatan, dia nyamping. Dia ngadap ke dinding, dia nyamping. Tapi kelihatan hitam. Bentuknya sedikit. Jelas ya ke jelas. Kebalut kain kafan ya, berarti ya. Ya. Aduh,
Gila merinding. Kamu langsung lari dong Reza. Gak lari, kalau aku gak langsung lari. Teman pas aku udah ngomong ke teman aku yang langsung lari. Aku ikutan lari. Baru ikutan lari. Baru ikutan lari. Oke. Okay, terus ada. Sama. Terus ada lagi. Yang hari ketiga, hari terakhir, posisi sama menjelang maghrib. Itu kita posisi masih ngantri. Cuman di WC yang kita ngantri itu ada dua WC. Yang pintunya terbuka, cuman gak bisa dipakai. Pas lewat di pintu pertama, kamar mandi pertama, dia muncul. Okay. Aku balik lagi, dia gak ada. Sosok yang sama? Dan pas aku, dengan pocong yang sama. Dan aku maju lagi, dia di WC kedua ada lagi. Jaya. Dan baru dia gak ada lagi, hilang lagi. Kamu sempat nanya-nanya gak akhirnya ke senior atau ke siapa? Kenapa sih? Ada itu aku seniornya sih. Cuman kalau buat nanya langsung ke orang sana gak berani. Cuman Ini dibalik kisah itu ya. Kan hari malam terakhir tuh, malam ketiga, itu ada sesi kita nonton film. Terus dari film itu si peserta ini disuruh merangkum film itu kan. Itu jamnya sampai jam 12 malam selesai sesi itu. Rencananya kita bakalan rapat. Nah cuman gara-gara aku udah capek duluan, jadi aku tidur. Itu posisinya di aula, tempat terbuka, gak ada sekat-sekatan dinding, kebuka sama alam gitu. Dan tuh aku tidur di situ sampai malam. Dan aku ingat, tak ada satu momen, kan aku tidur pakai blazer kan, biar gak dingin gitu kan, selimutan pakai blazer. Blazer aku itu diangkat dan ditutupin ke muka aku gitu. Oh, ada yang ngangkat blazer kamu terus ditutupin ke muka kamu. Adit mikirnya itu gurunya Adit gitu kan, atau temannya Adit. Nah, ternyata setelah satu tahun kelulusan dari sekolah SMP itu, ketua OSIS-nya itu ngomong sama Adit. Dia bilang gini, kamu tahu nggak satu cerita yang paling bikin heboh satu sekolah, satu angkatan kita gitu. Ya Atin bilang gak tahu kan. Terus dia ngasih tahu pas LDKS kamu tidur sendirian. Itu anak perempuan ngelihat kamu tidur tuh diselimutin sama kuntilanak. Dan kuntilanak itu yang pernah aja ngobrol. Oke. Waduh. Lulus baru tahu ya. Ngeri. Oke, Adit, terima kasih banyak. Pengalaman kamu serem banget. Thank you, Adit. Ya, sama-sama, Pak. Kalau butuh pengalaman lagi, masih banyak lagi kok. Oh, siap. Oke, kamu bisa email tuh ke nms@adanradio.com. Siapa tau bisa kita bikinin cerita nightmare side-nya. Bisa-bisa didengerin. Ya. Oke, thank you, Adit, ya. Ya, sama-sama. Thank you juga ya, Pak. Pengalaman LDKS nginep di asrama atau di sekolah itu jadi satu pengalaman yang seru sebenarnya, menarik gitu. Terlepas dari ada cerita-cerita yang serem-seremnya, justru itu jadi bumbu ya. Mungkin kamu juga pernah ngalamin tuh hal-hal yang kayak gitu. Oke, terima kasih banyak JNE, terima kasih banyak Insan Budi yang sudah dengerin JNE Night Berset malam hari ini. Ketemu lagi di JNE Night Berset minggu depan. Dimas tak pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Night Berset ini sendirian. Sembilan FM.